Assalamualaikum. Sekarang kita nak buat kek lapis coklat cheese dengan kek lapis mulberry cheese. Bahan-bahannya, bahan utama butter. Kita pakai butter ni, satu setengah. Satu setengah dia. Setengah kat sini. Satu setengah. Satu cawan ni susu manis, satu cawan. Holek satu cawan. Ini nestum satu cawan. Gula pirang, setengah orang pakai gula pasir pun boleh, gula pirang pun boleh, satu cawan. Pegandum biasa aja, kita pakai tiga cawan ya, pegandum biasa. Overlap ni, satu sudu makan. Kaya, satu tin kecil sini. Esen vanilla, esen vanilla satu sudu. Ini telur kita 10 biji dari buang, dari buka kulit ya. Ni cheese. Pakai cheese, sebiji telur, betul, dua sudu gandum, dua sudu gula, lemon, ambil jus saja kira satu sudu. Kita ada ni warna kuning dengan cip kuku ni. Sebab kita tak pakai pakai warna coklat, jadi kita pakai ni kacang powder ni, boleh pakai ni di rumah. Ini kami kalau masa tiga sudu gitu. Itu untuk coklat, untuk coklat cheese tadi. Lepas tu kita pakai mulberry. Ini kita dah bagi empat ni. Yang ni cheese mulberry. Yang ni coklat cheese. Kita dah bagi, cuma kita nak tambah ke warna. Ini kita kacau warna. Dua sudu tadi kita kacau kan, bagi warna coklat. Kalau nak bagi hitam, hitam lagi, boleh tambah lagi. Kita masukkan sikit warna purple. Bagus dah, cantik dah warna dia. Yang ni coklat cheese kita, kita pakai tiga sudu ni lah, tiga sudu penuh lah. Yang ni coklat cheese ni kita kukus lah. Masak dah.
Dan aku tuh nih, kita tengok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita. Wow. Bawahnya. Ini kita nak lapis warna biasa ni, kita lapis ni separuh, lepas tu baru kita lapis yang lebih mulberry itu nanti tengah dah. Kita lapis ni balik ujung ni. Sekarang kita masuk dia, panas dia 140, kita bakar pakai api atas bawah. Okay, dia dalam masa 3 minit. Tapi kita sini pusing je macam ni, tak apa. Dia ikut oven masing-masing. Kita masukkan. Ni buat oven kita dah panas dah. Kita masuk je. Tapi sentiasa aku nak tengok lah. Inilah resipi sis mulberry kita. Dah masak dah. Sekarang ni kita nak tuang. Wow. Masak dah. Mulberry sis kita. Wow. Sekarang ni kita nak potong. Habis termakan. Wow, lauknya. Assalamualaikum, inilah hasil resipi kita tadi ini. Apa nama tu? Kek lapis coklat cheese dengan kek lapis mulberry cheese. Yang ni kita pakai oven. Yang ni kita kukus. Yang kukus nampak basah sikit, dia pakai oven nampak kering sikit. Yang ni, yang pakai oven ni, dia tahan simpan lama lah dalam masa, kalau dia kata 2 bulan gitulah boleh simpan. Kalau yang ni, yang kita kukus ni, dia tahan lah sebulan gitu, tahan lah. Tapi kena balut dengan plastik macam ni lah, dia tak boleh masuk angin. Yang plastik nipis balut. Semua kek yang kita buat tu tadi dapat 3 kilo. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share. Jumpa lagi di resipi seterusnya. Assalamualaikum. Tak. Am. Tak. Okay, kata bu. Tak. Tak. Jangan. Nah.